Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah berjumpakan kita kembali. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini akan kita kaji pada surat Al-Inshiqaq, yang kita akan kaji ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari ta'awudz dan basmalah, lalu akan kita kaji per ayat dan per kata dengan makhraj dan sifat hurufnya masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا huruf sin bertasydid, maka idza langsung kita tekan pada huruf sin. Idzas, maka tampak di sini huruf sin yaitu sifat hamas, ada nafas yang mengalir. Idzas sama, berikutnya ma kita panjangkan 4 harokat atau 2 kali ayun. Di sini ada mad wajib mutasil, yaitu huruf mad panjang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Idza sama'u nun sukun bertemu dengan huruf shin. Jadi mengucapkan un, nun sukun kita samarkan pada huruf shin, ya, dengan berdengung. Idza sama'u syab, syab huruf shin disertai dengan sifat tafashi, jadi tekanan udaranya lebih tampak daripada sin. Bukan sekedar usakot, tetapi syakot. Syak ditekan pada huruf qaf yang bertasydid, lalu ditutup dengan huruf ta. Syakot, syakot. Jangan lupa huruf ta yang di akhir ayat atau berharokat sukun, maka tampak di sini sifat hamas, ada nafas yang mengalir. Namun nafas yang mengalir pada huruf ta ini tidak berlebih, tidak banyak. Syak, kot, pertama kali harus disyiddah, tertahan. Syak, kot, setelah itu disusul dengan nafas yang mengalir yaitu hamas. InsyaAllah akan kita temukan banyak huruf ta di akhir ayat, mulai ayat 1 dengan sampai ayat yang ke-5. Saya ulang sekali lagi. Idza sama'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa adzinat li rabbiha li rabb, bertasydid maka ditekan membacanya li rabbiha wa huq wa hu ha hi hu. Huruf ha diucapkan jangan sampai sebagaimana kita mengucapkan huruf ha, wa huqqat wa huqqat. Ya, kembali lagi kita bertemu dengan huruf ta di akhir ayat, kita nampakkan sifat hamasnya, wa huqqat. Baik, ayat yang berikutnya. Wa idzal ardu muddat wa idzal ar, huruf ra yang bersukun sebelumnya ada fathah, maka ra-nya dibaca takrir bergetar, namun getarannya ini harus tafkhim, tebal, bukan ar, ar tipis, namun ar. Wa idzal ardu muddat. Baik, berikutnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa al lam sukun di sini ditahan, jangan sampai terpantul. Wa al yang dipantulkan ini yang tidak boleh. Jadi lam sukun sifatnya tawasut, mengalir saja. Wa al qat ma fiha wa takhall
watakhallat. Baik, berikutnya ayat yang ke-5. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya, jangan lupa ditutup dengan huruf ta. Jangan sampai ta ini tertahan. Jadi masih ada suara yang menyertainya, yaitu sifat hamas. Wa huqqat. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya, kita panjangkan ya ini dengan 4 harakat. Berikutnya ditekan pada huruf ya yang bertasydid. Ya ayyuhal in. Dalam mengucapkan nun sukun in, ini tidak sepenuhnya nun sukun ya. Mengucapkan in kita samarkan pada huruf sin ya, dengan berdengung. Namun bibirnya tetap senyum saja. Il ya, berdengung tapi tipis, bukan il, bukan. Ya ayyuhal insanu in. Ada nun yang bertasydid, maka kita tahan sampai mengeluarkan bunyi dengung. Bukan innaka, tetapi innaka kadihun ila rabbika. Rabb ditekan karena ada tasydid. Ila rabbika kad. Huruf dal sukun di sini tampak sifat, yaitu qalqalah. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan bunyi pantulan ya, namun pantulannya ringan saja. Kadahau, kadahau. Jadi ada fathah tanwin han, ini kita samarkan pada huruf fa, yakni di sini ada hukum ikhfa ya. Bukan kadahan, tetapi kadahau. Sudah bersiap pada makhraj, yaitu fa ya. Kadahau famulaqi. Diakhiri dengan huruf h, maka qi. Setelah itu kita tampakkan, yaitu sifat huruf h. Famulaqi. Jangan sampai qi bersih, seolah-olah h-nya tidak terasa atau hilang ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Ada mim tasydid, ditahan sampai berdengung. Setelah itu kita panjangkan satu ayun. Fa'amma man utiya kitabahu bahu. Kita panjangkan satu ayun ya. Biyamini, biyamini. Jadi harus terasa huruf h di akhir ayatnya, bukan biyamini ni, tetapi harus kita akhiri dengan huruf h, yaitu ni, terasa di aqsal halqi atau tenggorokan paling bawah. Ni ya, suaranya agak menggema. Saya ulang sekali lagi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Baik, ayat ke-8. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasaw, ada waw sukun yang sebelumnya ada fathah. Fasaw, huruf lin. Fasaw, kita sempurnakan waw sukun ini dengan menghimpun bibir. Fasaw, bukan miring. Fasaw. Fasaw. Fasaw fayuhasabu hisaban. Hisaban, fathah tanwin bertemu dengan huruf ya, maka tanwin kita masukkan pada huruf ya, diguna dengan berdengung. Hisaban yasira. Berikutnya ro, kita panjangkan cukup satu
alif atau sama dengan satu ayun. Yasiro, tidak lebih. Baik, ayat yang ke-9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yang ada nun sukun berhadapan dengan huruf qa, di sini ada hukum ikhfa, ya, kita samarkan pada huruf qa dengan berdengung. Namun ketika mendengungkan wa yang ini dengungnya sudah tebal. Karena yang dihadapi di sini adalah huruf qaf, yaitu huruf isti'da yang bunyinya selalu tebal. Bukan sekedar wayang, tetapi wayang qalibu ina. Kita panjangkan dua alif, okay. Atau sama dengan empat harokat. Ina ahlihi mas tampak di sini sifat hamas, ada nafas yang mengalir, masrura. Baik, ra kita panjangkan cukup satu alif atau dua harakat. Baik, ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wa ra al-zahrihi wa mim tasydid ditahan sampai berdengung. Wa amma man utiya kitabahu wa ra. Kita panjangkan dua alif atau empat harokat atau dua kali ayun. Wa ra wa 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 tebal. Dhom dhom. Ya, ada hak sukun ya, suaranya menggema di tenggorokan paling bawah. Wong ri, wong ri. Baik, sekali lagi. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri. Ayat yang ke-11. Fasawfa yad'u thubura. Fasau, kembali lagi bertemu dengan huruf wawu sukun ya, jadi matlin fasau, dihimpun bibir agar benar-benar bunyinya u. Fasau fa yade yade, huruf dal sukun kita tambahkan sifat qalqalah. Yade yade au yade au, bukan sekedar yade u ya, jadi huruf ain kita baca dengan lunak saja, tidak kaku. Yade u yade au thubu thu, huruf tha cara mengucapkannya yaitu dengan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari bagian atas. Tha thi thu thubu ra. Baik, saya ulang sekali lagi. Fasawfa yad'u thubu ra. Baik, ayat yang ke-12. Wa yasla sa'ira. Wa, huruf wawu kita ucapkan dengan menghimpun bibir. Wa, wi, wu. Wa yals, wa yals, huruf sad tebal. Bukan wa yas sebagaimana mengucapkan huruf sin. Bukan wa yas tetapi tebal. Wa yals la sa'i sa'i, bukan sa'i tetapi sa'ira. Baik, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, sudah kita kaji ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 pada surat Al-Insyiqaq. Insyaallah ayat yang selanjutnya akan kita kaji, kita bahas pada kesempatan berikutnya. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.